Terus kalau bedanya dari nasi kebuli yang lain di Kudus ini apa, Pak? Kalau teman-teman lebih nasi dari nasi kan. Kalau itu per porsinya itu harganya berapa, Pak? Porsinya kalau ayam itu 15.000. Kalau sapi 20.000. Sahabat Beta, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya sudah berada di Jalan Tingkat Utara, Panjang, Kecamatan Baye, Kabupaten Kudus. Tepatnya berada di Nasi Kebuli Warung Konco. Sahabat Beta pasti sudah penasaran dengan liputan saya hari ini. Jadi sahabat Beta, ikuti saya terus ya. Ide awalnya buka usaha nasi kebuli apa, Pak? Ya, mulanya keluarga lulus dari sekolah ingin dirausaha. Dan kita sebagai orang tua yang mensupport lah. Lalu ada beberapa pilihan. Di antaranya yaitu mau buka nasi yang mau beli, lalu juga nasi goreng. Lalu tidak sengaja ada teman-teman yang membuat resep nasi kebuli dan lebih praktis. Lebih mudah, tidak seperti nasi goreng kan kalau ada pembeli kan baru menyajikan. Kalau nasi kebuli kan seperti nasi goreng juga ada baru menyajikan. Ini kita memberi tugas tanya ke rumah memasaknya dan anak juga ingin berwirausaha menyajikan menunya itu ya. Berarti kalau di marketingnya anak gitu. Marketingnya semuanya anak. Jadi kita mensupport apa yang anak inginkan apa, kita support aja. Dulu pas awal buka gitu, Pak, ada kendala nggak dari Bapak? Kendala ya ada, kurang lebihnya ya. Banyak permintaan duit, rasa ada persisnya yang tahunkannya belum ada posternya kan marketingnya siap untuk dijek lah tapi berarti dulu belajar bikin nasi kebuli berapa kali percobaan? Untuk percobaan 3 kali sempat ada gagal-gagalnya gitu gak? Kalau gagal tidak, cuma terasa mungkin rasanya kurang kuat, orang kuat tidak di orang Kudus kan. Terus kalau bedanya dari nasi kebuli yang lain di Kudus ini apa, Pak? Kalau teman-teman lebih nasi dari nasinya. Kalau kebanyakan kan nasinya pulen, kalau sini pakai beras basmati, jadi nasinya lebih kenyal lah, dan pulen. Kalau itu per porsinya itu harganya berapa, Pak? Per porsinya kalau ayam itu 15.000, kalau sapi 20.000. Sahabat Beta, sekian liputan saya seputar nasi kebuli warung Konco. Dengan harga mulai Rp15.000, sahabat Beta bisa mencicipi makanan khas Timur Tengah di sahabat, yang tentunya sudah disesuaikan dengan lidah orang Jawa. Semoga sahabat Beta menikmati video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oh ya, jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman juga ya. Sampai jumpa di liputan.